أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita bersambung kembali dalam siri pengajian kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bab yang kelima, penerangan syarat-syarat batin daripada perbuatan hati. Sebelum kepada itu, marilah kita hadiahkan pahala Al-Fatihah kepada pengarang kita ini, iaitu Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syarat-syarat khusyuk dan menghadirkan hati. Kita tentu sedia maklum bahawa dalil yang menyebutkan perkara di atas itu amat banyak. Antaranya ialah firman Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata li zikri. Wa aqimus salata zikri. Surah ayat 14. Dan dirikanlah solat untuk mengaktidaku. Melihat secara zahir, perintah di atas merupakan suatu kewajipan. Kelekaan dan kelalaian adalah lawan daripada mengati. Jadi, kalau seorang itu lalai dalam solatnya, maka bagaimanakah boleh namakan seorang itu yang mendirikan solat? Sentiasa ingat kepada Allah. Ada perbahasan dia di sini. Kalau ikut lepak, dia kata sebab dia tak khusyuk, maka dia tak solat. Maka dijawab oleh Ustaz Fekoh, maksud lalai sini bukan lalai dalam solat, iaitu lalai tidak mendirikan solat. Dan maksud sebenar ahli hakikat ialah dua-dua tu pun diambil kira. Maknanya lalai pasal tak buat, lalai dalam mengerjakan solat, mendirikan solat. Firman Allah SWT, wala takum minna wala takum minal ghafilin, iaitu dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Surah Al-Arab ayat 25. Hal ini merupakan larangan, dan melihat daripada zahir ayat ini, larangan adalah untuk menjaga sesuatu yang diharamkan. Demikian pula firman Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43, hatta ta'lamu ma taquluna, maksudnya hingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Ayat di atas adalah dalil yang melarang orang-orang yang sedang mabuk daripada mendirikan solat. Tetapi ayat itu juga dapat digunakan sebagai larangan kepada orang-orang yang leka, lalai atau ghaflah, dan orang-orang yang dihinggapi penyakit was-was. Was-was ni bisikan syaitan, serta mereka yang asyik memikirkan perkara-perkara keduniaan ketika mengerjakan solat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, innama salatu namaskun watawaldu, artinya sungguhnya solat itu adalah ketenangan dan merendahkan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i. Hadis ini diiringkan dengan alif lam serta perkara innama, yang maksudnya adalah untuk menguatkan serta mengukuhkan. Innama, sungguhnya. Innama solatu tamaskunu wa tawaddu. Itu hadis tadi. Baginda Rasulullah SAW pula bersabda, ni hadis lain pula, malam tanhahu solatuhu
anfakhsya'i wal munkar rilam yasdad minallahil ilah mu'da. Maksudnya barang siapa yang salahnya tidak dapat menegah, mencegah dirinya daripada perbuatan buruk dan kemungkaran, maka orang itu tidaklah ditambahkan oleh Allah melainkan jauh dari kebenaran. Hadis riwayat At-Tabrani. Tengok siapa mampu surat apa. Kalau panjang kena bagi dua. Tak ni belum, tak ni tak bagi lagi. Panjang ni. Tak apa lah. Sekat-sekat juga. Jelas bahawa solat seorang yang leka dalam itu tidak mungkin dapat mencegah dirinya daripada kejahatan dan kemungkaran. Sabda baginda tu Rasulullah an Abi Hurairah ta qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa shahu illa saharu. Artinya daripada Abu Hurairah berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, ramai orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Tidak menjaga hati, tidak menjaga anggota, tujuh anggota. Puasa hanya tidak makan, tidak minum. Tapi mulut mengupak, tapi mata pandang benda-benda haram. Dan ramai orang yang mendirikan solat tapi tidak memperoleh apa-apa daripada solatnya, itu melainkan penat lelah semata-mata. Maknanya jasad je bersolat. Jadi batinnya tak bersolat, hatinya tak bersolat, lalai. Diwaikan oleh Nasa'i dan Ibn Majah. Ada di atas bermaksud bahawa ganjaran yang bakal diperolehi oleh orang yang lalai dan leka dalam solatnya, mereka tidak memperoleh apa-apa kecuali penat dan lelah semata-mata. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, laisa li'aydi min salatihi illa ma aqala minha. Artinya tidaklah seorang hamba itu diberi pahala dalam solatnya melainkan apa-apa yang dihariri oleh akalnya. Ruh apa insan itu daripada ruh, akal, nafsu dan nyawa. Maknanya insan itu, zat pada insan itu ialah ruh. Sifat pada insan itu ialah akal. Ruh ni sifat dia menghidupkan. Jadi yang powernya ruh, ruh, akal, nafsu dan nyawa. Ruh, nafsu, akal, nyawa. Jadi yang power ialah nafsu. Yang kena bakar api neraka pun nafsu. Sebab nafsu ni mendorong ke arah kejahatan. Ruh, nafsu, akal, nyawa. Itu ialah daripada insan. Tapi kalau dia meliputi ke semua sekali, barulah dijadikan orang yang berakal. Haiwan berakal ke tak? Haiwan tidak berakal. Dia ada otak tapi tak ada akal. Dengan ini nyata dan jelas bahawa seorang yang bersolat itu dan menajak kepada Tuhannya sebagaimana yang diterangkan dalam berbagai-bagai hadis. Kita tentu mengerti bahawa bermenajak dalam keadaan lalai bukanlah munajak namanya. Perhatikanlah, andai kata ada orang yang bersumpah dan berkat, aku akan berterima kasih kepada Sianu itu dan aku puji jasanya dan aku akan minta daripadanya sesuatu yang aku lakukan. Kemudian setelah dia tidur, tiba-tiba orang itu mengigau dan mengucapkan seperti kata-kata yang telah diucapkannya tadi. Tentu saja itu tidak dianggap sebagai ucapannya sebab dia mengacau. Juga andai kata seorang itu mengucapkannya di suatu tempat yang gelap gulita, sekalipun orang yang dimasukkannya berada di situ, tapi orang itu sendiri tidak mengetahui kehadirannya,
dan tidak dapat melihat wajah orang yang berbicara dengannya, maka ucapannya tidak dipakai dan sia-sia saja. Pasal apa? Pasal dia tidak menyaksi. Maka itu percakapannya tadi bukanlah dituju kepada orang yang dimasukkan, sebab dia tak kenal. Imam Ghazali nak cerita bab ni lah. Rasanya sudah tidak disaksikan lagi bahawa tujuan daripada bacaan solat serta zikir-zikirnya itu ialah untuk memanjatkan puji-pujian, merendahkan diri dan berdoa, dan diajaknya berbicara itu adalah Allah SWT. Maknanya solat ni mi'raj lah. Maknanya kalau nak jumpa Tuhan dalam solat. Sekiranya hati tertutup kerana kelalaian, maka dihalang seorang itu daripada zat Allah Ta'ala, maka tidak mungkin kita dapat menyaksikan atau melihat dengan mata hati, mata basirah kita. Bahkan kerana kelalaian terhadap orang yang diajak berbicara itu, lidahnya hanya bergerak seperti sudah menjadi adat kebiasaannya. Katanya hanya sekadar di bibir sahaja, ini tak masuk dalam hati lah, dan tidak mendalam ke dalam sehingga ke dalam kalbu. Kalbu, bukan kalbu. Kalbu tu anjing. Kalbu, hati. Alangkah jauhnya maksud solat jikalau dilaksanakan sebagaimana yang dinyatakan di atas. Padahal solat itu diperintahkan untuk menjenihkan hati. Fekoh ni tujuan dia untuk meheningkan. Tasawuf ni tujuan dia untuk meheningkan fekoh. Memperbaharui ingatan kepada Allah SWT dan untuk meresapkan ikatan keimanan di dalam ke dalam jiwa. Oleh sebab itu, kehadiran hati adalah ruh atau jiwa solat. Maka itu barang siapa yang mengisafi akan rahsia solat, tentu akan tahu bahawa kelalaian dan kelekaan itu adalah kesalahan dan bertentangan dengan konsep solat itu sendiri. B. Penerangan makna batin yang menjadi keistimewaan solat. Pengertian batin yang merupakan keistimewaan solat itu banyak, tapi akan dapat disimpulkan dalam enam kalimah, iaitu kehadiran hati ataupun hudu hati, memahami maknanya, mengagungkan takut, khauf, takut ni, mengharap, khajak, dan berasa malu, haibah. Untuk penjelasan adalah lebih baik kita huraikan secara terperinci, kemudian kita huraikan sekali sebab-sebabnya dan seterusnya bagaimana cara untuk mendapatkannya atau ubat untuk mempelurusinya. Tanda tempat nak habis. Perincian-perincian adalah seperti berikut. Pertama, kehadiran hati bermaksud supaya hati itu dikosongkan. Maknanya tidak ada dalam hati itu kecuali Allah Ta'ala saja. Masyaallah ta'rupun wa iruh. Dan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya atau tidak ada sangkut paut dengan amalan yang sedang dikerjakan. Janganlah hati itu mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan amalannya. Jadi hati mestilah mengetahui setiap perbuatan dan hati mestilah disertakan bersama-sama. Begitu juga fikiran agar tidak memikirkan selain daripada kedua-duanya saja. Kedua mempunyai pengetahuan yang mantap serta makna ucapannya. Hal ini adalah satu perkara yang mesti anda ketahui di sebalik kehadiran hati. Yakni hatinya mengetahui pengertian seluruh lafaz yang diucapkan. Bukankah dengan mengetahui makna-makna yang halus dan lembut, suatu solat itu dapat mencegahnya daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Ketiga, mengagungkan ada di sebalik kehadiran hati itu, pengertian makna adalah sebagai tambahan daripada kedua-duanya. Keempat, takut hal ini melebihi daripada mengagungkan takut atau takwa yang bersumber daripada mengagungkan serta menyucikan. Kelima, mengharapkan, iaitu tamak kepada pahala yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai imbahannya, iaitu takut terhadap sesaannya sehingga tidak dapat melengah-lengahkan dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Kena malu yang timbul disebabkan berasa bahawa dirinya sebuah kekurangan dan tidak sempurna dalam mengerjakan segala titah perintah Allah SWT. Dia merasakan bahawa masih ada
dosa-dosa di dalam diri. Sebab-sebab pengertian ada itu ada enam, iaitu kehadiran hati pertamanya. Ketahuilah bahawa hadir hati itu hudud hatilah, sebabkan adanya perhatian.